Dia ada dua kali soalan yang lebih kurang sama, yang dia jawab sama. Dalam mukadimah Muqaddimah Hadramiyah pun dia sebut sama, dia kata tak tak but cuma ada dalam bab solat witir, ibarat dia begini, dia kata apabila seseorang dah buat witir, kemudian dia nak buat tahajud, sunat dia renggangkan. Jangan sambung. Sebab apa? Witir ni penutup. Tapi kalau dia nak buat tahajud, dia kata sunat renggangkan. Jarakkan. Dah buat tiga. Atau nanti tengah-tengah malam bangkit buat lagi. Waqila dan kata khil. Ini tak kuat ni. Waqila bangkit buat sembahyang satu rakaat untuk menggenapkan witir. Dan ini disebut di dalam ta'lid mazhab Ibnu Abbas dan kebanyakan sahabat buat begini. Dan tanggung apa, kenapa sahabat buat begini, kata Bushrul Karim Syekh Sa'id Ba'isyan, dia kata ditanggung bahawa tidak sampai kepada sebahagian sahabat bahawa ada hadis Nabi yang menyebut la witran, tidak ada dua witir di malam hari. Dan juga menggenapkan witir itu mengikut muktamad tak boleh. Kita dah buat tiga tambah satu tak boleh. Syekh Ibn Hajar kan. Dah buat tiga, nak buat lagi, buatlah. Sebanyak-banyak sebelah. Mana bila kita dah ganjilkan, okey dah. Tak payah ganjilkan. Nak buat witir buat, tapi tak payah ganjilkan dah. Sebab tadi kita dah ganjilkan. Ini pendapat Syekh Ibn Hajar lah. Ada mungkin sebahagian pendapat yang bila dah ada buat ganjil, genap tutup-tutup lah. Tak boleh dah buat witir. Nak sambung dah boleh, dah ada tutup lah. Amal pendapat lah. Kalau orang bangkit buat satu genap tu, ada jugalah pendapat lah. Tak ada masalah. Cuma bukan yang kuat. Yang saya menajar eh. Nampak kuat. Ibn Hamid ni fatwa dia ni dia yang buat Hasyiah Syarwani tu dia Hasyiah bagi Tuhfah lah. Dia nak murid Imam Bajuri, dia nak murid ni Imam Bajuri. Warratibul muakkad Warratibul muakkad min dhalika kullu dan bermula sunat ratib, sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dituntut, yang Nabi tak tinggal daripada yang demikian sekaliannya ada berapa? Asyara rakaat, ada 10. 10 rakaat daripada keseluruhan berapa keseluruhan? 22 rakaat. Jadi hak muakkadnya 10 lagi 12 ghair muakkad lah. Pertamanya apa? Rakaatani qabla subhi. Dua rakaat sebelum subuh. Ini yang paling muakkad lah. Wa rakaatani qabla dhuhri. Dan dua rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha. Dan dua rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib. Dua rakaat setelah maghrib. Wa rakaatan ba'dal isyak. Dua rakaat setelah isyak. Yang ni paling muakkad. Yang sangat-sangat dituntut buatlah. Sembahyang subuh sebelum. Sembahyang zuhur ada sebelum dan selepas dua rakaat. Sembahyang asar tak ada. Sembahyang maghrib selepas. Sembahyang isyak pun selepas. Ini yang muakkad. Kemudian kalau nak tambah sekali yang tak muakkadnya, maka sebelum zuhur ada lagi dua rakaat. Setelah zuhur ada lagi dua rakaat. Sebelum asar ada empat rakaat. Sebelum maghrib 2, sebelum isyak 2. Jadi semuanya 22. Jadi kalau kita himpun, jadi maknanya yang ada
yang ada sebelum dan selepas qabliyah dan ba'diyah, mayang zuhur, mayang maghrib, mayang isyak. Mayang asar tak ada qabliyah ba'diyah, dia ada hanya sunat asar, maknanya sebelum mayang asar lah ataupun setelah kita buat. Dan juga sembahyang subuh, begitu juga tak ada qabliyah ba'diyah, dia hanya buat 2 rakaat. Dan kalau kita kata yang ada 4 rakaat sebelum ataupun selepas, hanya zuhur dan asar. Zuhur ada 4 sebelum, ada 4 selepas. Asar ada 4 sebelum sahaja. Ha, begitu. Jadi kalau kita senaraikan balik, sunat subuh 2 rakaat muakkad. Sunat zuhur qabliyah 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat lagi ghair muakkad. Ba'diyah zuhur 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat lagi ghair muakkad. Asar 2 rakaat ghair muakkad, boleh juga tambah lagi 2 rakaat juga ghair muakkad, tidak muakkad. Mayang maghrib sebelum qabliyah ghair muakkad, setelah maghrib muakkad. Sembahyang isyak juga sama, sebelum isyak 2 rakaat ghair muakkad, setelah isyak 2 rakaat muakkad. Ini dipanggil sembahyang rawatib. Wa nawafilu wa thalathu nawafil muakkadat, dan juga 3, wa thalathu nawafil, dan 3 nawafil, nafilah lah, sunat-sunat muakkad, muakkadatun, yang khabar, yang sangat dituntut. Apa dia yang sangat dituntut ni? Maknanya yang ghair tabi'ah lil faraid, yang bukan mengikut atau mengiringi bagi sembahyang fardu. Hal sebelum tadi dia cerita muakkad yang mengiringi fardu. Sekarang dia nak cerita muakkad yang tak mengiringi fardu. Ahaduha, yang pertamanya solatul lail, sembahyang malam. Tapi antara yang 3 ni, sembahyang malam, sembahyang duha, sembahyang tarawih, paling afdalnya apa? Sembahyang tarawih. Musanih dia kalih, dia ambil sembahyang malam, sembahyang duha, had nombor 3 dulu, lepas tu nombor 2, lepas tu baru nombor 1. Yang paling afdalnya adalah sembahyang tarawih daripada had 3 ni lah. Antara 3 ni, tarawih paling afdal. Nombor 2 sembahyang duha, nombor 3 sembahyang malam. Musannif akaskan tertib sebab apa? Sebab dia kata bajuri, sebab musannif nak mementingkan lil ihtimam, kerana nak mementingkan bagi suatu yang sangat kuranglah wujudnya. Sebab mayang malam ni orang paling paling malas nak buat. Paling malas nak buat. Nombor 2 mayang duha pun orang malas nak buat, tapi rajinlah sikit dari mayang malam. Nak nombor 3 mayang tarawih, tu ramailah pakat buat bulan puasa. Jadi nombor 1 dia kata sembahyang malam. Kalau ikut tertib dari hak dulu, depa ni duduk nombor berapa? Hak nombor 1 mula-mula sembahyang sunat hari raya. Kemudian sunat gerhana, hak ni hak paling kuat ni. Lepas tu sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sunat istisqa. Lepas tu barulah mayang witir dan mayang rawatib ni. Habis tu masuk pula sembahyang tarawih, duha dan mayang malam. Mayang malam ni macam mana sembahyang malam? Sembahyang malam ini maknanya di sini disebut 2. Termasuk juga sembahyang tahajud lah. Dia kata di dalam hasyiah, wastilahan, makna istilah makna sembahyang malam ini adalah salatun ba'da fi'lil isyak, sembahyang setelah kita sembahyang isyak, itu dipanggil sembahyang malam. Lepas sembahyang isyak kita sembahyang, itu namanya sembahyang malam lah. Walaupun sembahyang isyak tu kita jamak dalam waktu maghrib, sampai waktu maghrib sehingga RNR, kan nasi lemak 2 bungkus, sembahyang maghrib buat jamak dengan sembahyang isyak. Mayang maghrib tak habis lagi, dia mayang isyak jamak. Lepas tu dia terus bangkit buat mayang sunat 2, 3, 4 rakaat, sunat awabin lah, sunat qabliyah ba'diyah, apa semua dia buat. Nama apa semua tu? Sembahyang malam. Termasuk juga di dalam sembahyang malam. Walaupun tak tidur, ini dia panggil sembahyang malam. Dan juga termasuk juga dia kata wa ba'da naumin walau kana naum qabla waqtal isyak. Dan juga sembahyang malam juga
adalah sembahyang yang setelah tidur. Yang ini kita sebutkan sebagai tahajud. Walaupun tidur tadi sebelum waktu insya', pas sembahyang maghrib, berasa mengantuk, tidur dulu. Tidur dulu. Lepas tu dia bangkit dari tidur, dia sembahyang sunat. Maka namanya sembahyang apa? Sembahyang malam. Walaupun insya' tak buat lagi. Lepas maghrib dia tidur dulu. Ngantuk tidur. Lepas tu dia bangkit. Bangkit dia buat sembahyang sunat dulu sebab insya' tak masuk ni. Tak kira walaupun pukul. Walau tidur ni apa lepas maghrib duduk kat surau. Ngantuk telina. Telina kurang. Terjaga. Tengok insya' lambat lagi. Lagi 15 minit. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni nama sembahyang apa? Tahajud. Dan juga sembahyang malam. Walaupun tak main insya' lagi. Sembahyang insya' pun dikira tahajud. Semua sembahyang lepas tidur tu kita panggil tahajud lah. Tahajud apa jenis sembahyang pun tahajud lah. Dan tahajud ni termasuk daripada sembahyang sunat malam. Sembahyang malam mungkin. Walaupun kita sembahyang sunat, walaupun kita sembahyang fardu lah. Termasuk dia kata sunat Aisyah, sunat mutlak, sunat witir, fardu qada, sembahyang nazar. Semuanya dipanggil sembahyang malam. Sembahyang malam. Dan perkataan khatib, dia kata istiwastilahan, kalau ikut pendapat Imam Khatib Syarbini, dia kata sembahyang sunat fil lail itu ba'dan naum, adalah setelah tidur. Setelah tidur baru nama sembahyang malam. Tak apalah, ini ikut tarikh masing-masing. Apa hukum kita meninggalkan solat tahajud bagi orang yang dah selalu duk buat tanpa uzur? Hukumnya makruh. Wa yukrahu tarkut tahajjud liman i'tadahu bila udhrin. Makruh meninggal main tahajud bagi orang yang dah beradat tanpa uzur. Dia dah biasa bangkit main tahajud. Tiba-tiba hari tu dia berasa malas, maka dia tak buat tahajud. Hukumnya makruh. Kalau nak main tahajud, bercita-cita nak bangkit main tahajud, sunat dia tidak qailulah. Walaupun dia tak bangkit, dia tak bangkit, dia dapat pahala juga. Sebab dia tidur siang tu, niat nak bangkit tahajud. Tengah hari, tidur qailulah ni apa? Tidur saat sebelum zawal. Tidur saat sebelum gelincir matahari. Sebelum zuhur tu tidur saat, setengah jam. Saat tu maknanya setengah jam tu, saat. Tidur saat setengah jam untuk membantu sembahyang malam. Tiba-tiba sembahyang malam lagi tak buat, tak bangkit pun. Tidur lena habis sampai ke subuh. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab kita dah niat nak buat. sebab ada hadis Nabi kan. Nabi kata ista'inu bil qailulah ala qiyamil lail. Bantuilah dengan qailulah. Qailulah tu maknanya tidur sebelum zuhur lah. Ala qiyamil lail, di atas bangkit sembahyang malam. Wa bis sahur ala siyamin nahar, dan dengan sahur untuk puasa di siang hari. Kalau kita nak puasa, kita kuatkan dengan sahur. Kalau kita nak bangkit sembahyang malam, kita kuatkan dengan tidur qailulah. Dan hukum berjaga malam ini makruh kalau memberi mudarat lah. Yukrah qiyamul qiyam wa yukrahu qiyamul lail yudhir, yang memberi mudarat. Maksudnya dia tak tidur langsung. Ataupun straight siang sampai malam ibadah tu. Sambung lagi siang asuh malam pula berturut-turut. Maknanya tidak ada rehat, mudarat. Sebab apa? Sebab kena ada rehat juga. Sebahagian sahabat malam tak tidur langsung. Dengan isteri tak ni langsung. Sampai ada sahabat lain pula yang mai tegur. Sebab apa? Sebab setiap satu ada hak, badan kita pun ada hak dia. Badan kita memerlukan rehat, maka tunaikan hak. Anak bini pun ada hak, kita tunaikan dia. Kita hak tu confirm tunaikan lah kan. jenis kita ni kan. tak payah abang tu kan. Ini cerita orang dulu-dulu, kadang-kadang yang malam, kadang bini tak sentuh lah. Tak pernah sentuh sebab apa? Nak ibadah. Kuat dengan mereka ni. Tu ini ibadah ke? Kita hak tu lah. Kita pakai ibadah tu. Tapi kalau tak mudarat tak apalah. La yadur fala yukrah, dia kata. Kalau qiyamul lail yang tak mudarat tak apa.
Walaupun sepanjang malam tak tidur eh. Maghrib sampai subuh tak tidur, tak mudarat. Okey tak apa. Tak apa. Yang mudarat tak boleh lah, dia rosak badan tak boleh. Nabi ketika 10 malam yang terakhir tak tidur lah. Tak tidur lah. Jaga tu. Insya-Allah. Sebab malam ni, malam ini di dalam satu hadis menyebut Tuhan turun kan. Yanzilu Rabbuna. Tuhan kita turun ketika mana? Ketika sulusul lail al-akhir. Sepertiga malam yang terakhir, maka Tuhan kata fayaqul, maka Tuhan kata may yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa, aku akan perkenan. Siapa meminta, aku akan memberi. Dan siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan. Ada doa berapa minta waktu malam lah. Sebab waktu tu Tuhan turun di langit dunia yang pertama, di langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Maksud Tuhan turun tu maksudnya rahmat Tuhan turun. Katakil malaikat Tuhan turun, katakil amru rabbina. Begitulah. Bukan Tuhan turun naik atas turun bawah tu. Itu lagu orang tak ni, dia faham tu. Itu sembahyang malam. Wan naflul mutlaq fil lail afdal minan naflil mutlaq fil nahar. Dan sembahyang sunat mutlaq pada malam hari afdal daripada sembahyang sunat mutlaq pada siang hari. Kalau kita sembahyang sunat dua rakaat, sunat mutlaq tak ada kait dengan apa-apalah. Sunat mutlaq ni sahaja aku sembahyang sunat. Allahu akbar, aku sembahyang sunat. Itu sunat mutlaq, bukan duha, bukan apa-apa. Dua siang dengan dua malam, dua rakaat waktu malam itu lebih afdal. Lebih afdal. Sebab apa? Sebab kata ulama, malam itu lebih jauh daripada riak. Lebih jauh daripada riak. Dan juga afdalnya pada malam sembahyang dua rakaat. Main dua-dua lah. Main dua-dua. Sebab solatul lail Nabi kata masna kan. Dua. Sebab tu kalau solat sunat tasbih, kalau malam buat dua-dua, kalau siang empat. Junaid. Cerita apa tu? Dzakar ba'dhum annal mutahajjad yushaffa' fi ahli baitih. Disebut, diceritakan oleh sebahagian ulama bahawa orang yang mayang tahajud ini boleh memberi syafaat pada ahli keluarga. Kalau kita duduk bangkit mayang tahajud, kita boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga. Wa hukiya, dan ceritakan annal Junaid, Iman Junaid ini dia nampak di dalam malam. Faqila lahu, ada orang kata dekat dia, apa yang Allah buat dengan engkau wahai Junaid? Maka kata Junaid, tahatil kal isyarat, habis hilang. Maksud dia apa? Segala isyarat-isyarat tu tak ada guna. Dalam al-musufi ni dia ada isyarat-isyarat. Dia kata tak ada apa, itu semua hilang habis, binasa habis. Tidak memberi manfaat tilkal isyarat allati kunna nushiru biha linnas, yang mana isyarat tu kami isyaratkan dengannya kepada manusia, kami tak dapati pahalanya. Apa yang kami isyarah-isyarahkan kepada manusia tu tidak ada dari segi hikamnya, dari segi apa kalamnya, dari segi ajarannya dia mengajar. Dia kata tak ada apa, semua kosong belaka. Wa ghabat tilkal ibarat, dan hilang habis semua ibarat-ibarat, kalam-kalam pun habis semua, tak ada apa. Tak bagi manfaat juga ibarat hak duk mengajar pagi petang malam tu apa Imam Junaid kata tak ada apa. Tak ada apa semua. Allati kunna nu'abbir biha lil muridin, yang mana kami takbirkan, kami ungkapkan dengannya bagi orang yang al-muridin, orang yang nak menuntut jalan akhirat ni, yang nak berkehendak pada jalan akhirat. Falam najid thawabah, maka kami tak dapati pahala, tak ada. Bila dah mati Imam Junaid kata tengok habis hak mana aku buat ni, tak ada apa. Ni semua tak ada apa, kosong, hak duk mengajar, hak duk apa semua kosong. Imam Junaid kata wa faniyat tilkal ulum, binasa habis segala ilmu, walam tanfa' tilkal ulum allati kunna nu'allimuha lit-talamidah, tak bagi manfaat ilmu yang kami ngajak kepada pelajar-pelajar. Falam najid thawabiha, falam najid thawabaha, maka kami tak dapati pahalanya. Wa nafidat tilkar rusum, kosonglah
ataupun apa binasa ataupun kosong, tilkar rusum, segala kita kata tulisan-tulisan semua tak ada, tulisan tu pun tak bagi manfaat juga bagi orang yang mutaraddidin ilaina, yang duk mai pi mai dekat kami tu, kami tulis dekat dia, bagi cerita dekat dia, itu pun tak ada pahala juga, tak ada manfaat. Hak ada apa? Hak ada, kata Imam Junaid, wa ma nafa'ana illa rukai'at, tidak ada yang memberi manfaat akan kami melainkan hanya beberapa rakaat. Rukai'at itu tasghir, tasghir daripada rakaat. Rakaatun, satu rakaat. Rukai'ah, satu rakaat yang sikit, yang kecil. Maksudnya rukai'at beberapa bilangan rakaat yang sikit. Hak banyak-banyak pun tak ada manfaat, tapi adalah 2-3 rakaat yang sikit saja itu memberi manfaat. Kunna narka'uha, yang adalah kami dulu ni, kami duk narka' ini maksudnya solat. Ini dipanggil kalau dalam ilmu balaghah, min itlaqil juz wa iradatil kul. Kami rokok, maknanya kami solat. Yang mana kami rokok, yang maknanya kami solat lah. Yang mana kami solat ketika waktu malam, wan nasuniyam inda sahri wan nasuniyam, yang kami solat ketika tengah malam, ketika manusia tengah tidur. Wa wajadna thawab tilka rukai'ah, dan kami dapati hak ni ada pahala. Hak 2 3 4 rakaat ni, hak ni ada pahala. Nak habaq apa? Nak habaq kelebihan sembahyang malam. Kita duk kata hak nu hak ni sebab apa? Sembahyang malam tak ada siapa tahu. Kita duk dalam rumah, kadang-kadang anak bini pun tidur, kita duduk asing. Maka ketika tu maka ada siapa dengar, siapa nak lalu dengar. Kalau orang lalu pun tak dengar, kita duduk dalam rumah, kita menyanyi pun orang tak dengar kat luar. Kita duduk mayang, tak ada siapa nampak, tak ada siapa dengar. Itu keikhlasan lah. Nak cerita ikhlas di sini, sembahyang malam ni Tuhan tengok. Tapi kata sambungan daripada itu, dia kata fal maqsud min dhalik, tapi hak nak habaq maksud di sini apa? Anna hadhihi al-umur lam najid laha thawaban liqtiraniha biriya aw nahwi illa ruqai'an al-madhkurah lil ikhlas fiha. Semua ni ngajar, isyarat, takbir apa semua ni tak dapat pahala ni sebab apa? Sebab iqtiran dengan riya. Melainkan 2-3 rakaat ni dapat pahala sebab apa? Sebab yang tu ada ikhlas. Sebab malam-malam ni confirm lah ikhlas kan, lebih kurang itu. Wa inna ma qala dhalika hassan ala tahajjud, dan Imam Junaid ni kata ni sebab apa? Nak memberi galakkan, hassan ala tahajjud, nak memberi galakkan suruh tahajjud. Bukan dengan makna apa Imam Junaid ni dia ada riak, dia tak ada pahala. Jauh lah kan. Dia kata wa illa wa bayanan li syarafi, dan juga nak menerangkan kemuliaan sembahyang tahajud ni. Wa illa, kalau bukan kerana yang ni, kalau bukan kerana nak menggalakkan, bukan kerana nak mencerita kemuliaan, fa yub'ad, maka jauhlah ala mithlihi iqtiran amalihi biria. Jauhlah orang yang seangkatan yang serupa dengan dia ni, iktiran menyertai amalannya tu dengan riak. Takkan Imam Junaid ada riak lagi? Hak tarata ni sultanul awliya, nak tak jadi wali lah kalau kita kata tu kan. Ma'a kaunihi sayyidis sufiyah, serta dalam keadaan tu dia penghulu segala geng ulama orang sufi ni. Dia Imam Junaid ni orang kata sultanul awliya, sayyidis sufiyah. Takkan orang macam dia tak ada pahala habis? Tak, bukan. Hak tu Imam Junaid nak habaq apa? Hak ni hak paling ikhlas. Hak ni hak Tuhan pandang. Nak habaq kelebihan sembahyang malam. Bukan nak kata dia amal haling dia dari riak. Okay, gitu. Acu tu ati apa? Ati tumpu. Ati tumpu. Ketua, penghulu, ketua orang sufi. Di zaman dia adalah sultan. Dia sultan. Imam Junaid al-Baghdadi. Dia juga guru kepada Al-Hallaj kan? Al-Hallaj. Geng awal-awal tu, geng awal lapis-lapis. Lapis mula-mula zaman awal-awal dulu. Masyurlah nama dia bila orang sebut. Bakal kenal.
Jadi antara dua sunat mutlak, eh, sambung balik, dua-dua sunat mutlak, kalau siang dengan malam, malam lebih afdal. Dan kalau malam tu pula, wan naflu wasatul lail afdal, tengah malam itu afdal. Ha, kalau kita nak mayang malam, dia kata hak tengah tu afdal. Dari awal dengan tengah, awal dengan tengah, tengah tu afdal. Thumma akhiruhu afdal, kemudian yang akhirnya lebih afdal. Ha, yang akhir paling afdal. Kemudian wahada, dan ini hak kata tengah afdal, akhir lagi afdal ni apa? Liman qassamal lail athlathan, bagi mereka yang membahagikan malam kepada tiga. Athlath maknanya pecah tiga. Jadi kalau kita pecahkan kepada tiga, malam ada, kalau kita kata 12 jam atau 11 jam atau lebih kurang 11 jam, no? Kita katalah 12 jam. Kalau kita kata 12 jam malam, 3-3-3 lah. 12 jam malam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Maknanya 4 jam hak tengah tu afdal. 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya hak tengah 12, 1, 2, 3. Ha. 12 sampai 3 itu dipanggil hak tengah malam. Itu afdal. Tapi lagi afdal, hak last sekali, sudus yang terakhir. Pukul apa? 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita kata sampai pukul 7 lah. Kalau kita sampai pukul 7. Ha, maknanya hak tu lagi afdal. Kalau kita bahagi kepada 3, hak last afdal. Tapi yang paling afdal daripada semua-semua ni, kita bahagikan malam kepada 6. Kita bahagikan malam kepada 6. Dia dalam hasyiah dah sebut. Eh? Wal afdal min zalika kulli. Dan yang paling afdal daripada semua-semua ni, dia kata, an yuqassimahu, bahawa membahagikan ataupun yuqsamahu, bukan yuqsam, qasama, qasama, yuqassamahu asdazan, membahagikan malam tu kepada 6. Pecah kepada 6. Fayanam thalathah asdas, tidur 3/6. Maknanya setengah. Kalau kita kata dua, malam 12 jam, maknanya 6 jam pertama hak awal tu kita guna untuk tidur setengah. Sebab 3/6 setengah lah kan. Ha, maknanya lepas mayang insya' tidur tu, tidur tu lebih kurang sampai pukul 12. Ha, insya' pukul apa? 8 lah. Lebih kurang lah 8 suku, 8 lebih, 8 setengah. Ha, lepas tu insya' orang-orang tarikh memang, memang hak jenis hak tua-tua, hak tak, hak tak mengaji, tak buat apa tu kan, hak jadi ahli, tukang-tukang masjid tu, dia kata dia tidur, pas insya dia tidur. Satgi pukul 1 dengar. Masa apa kan? Satgi pukul 1, kita waktu 1 tu baru kalau nak tidur. Satgi bunyi tak, apa tarhim di masjid. Depa sejam-sejam sekali akan bunyi, nak gerak orang bangkit main yang tahajud. Depa tu tidur awal kan? Geng-geng ni tidur awal. Tidur awal, satgi pukul 1, bunyi. Tapi bukannya lama. Dia pendek je, tarikh dia pendek lah. Sebagai macam penggerak lah. Macam loceng jam lah. Ada lah lafaz lah. Ushdud biha azri je lah. Atau tak ingat lah. Adanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah macam lah. Bukan tu, tak ingat. Ada lah. Tarikh dia pendek je. Pendek habang nak kejut. Sagi ada lagi masjid bunyi pukul 2 pula. Lagi ada lagi pukul 3 lah. Aha, ada bunyi-bunyi. Ada masjid tu dia bunyi sat tu tadi bunyi sejam-sejam dia bunyi. Ha, tu nak gerak bangkit malam, malam tu. Ha. Ha tu hak bahagi kepada 6 macam tu. Kalau nak bahagi kepada 6 pukul 12 bangkit ya. Ha. Wa yaqum bila bangun as-sudus war sudusur rabi' wal khamis. 1/6 yang keempat dan yang kelima. Kalau pecah kepada 6, hak tiga ni tidur, hak keempat dengan hak kelima bangun, hak keenam tidur balik. Ha, jadi hak kelima, kalau kita kata 2 jam, 2 jam, 2 jam, maknanya hak keempat 12 sampai pukul 2, pukul 2 sampai pukul 4, 4 jam ni yang keempat dengan yang kelima. Lepas tu tidur balik sampai subuh. Sudus yang terakhir tidur balik. Supaya apa? Supaya orang bangkit subuh orang tengok kita pun tidur juga. Maknanya tidur sebentar sekejap sebelum subuh. Maknanya lebih kurang sejam gitulah. Kita kata sebelum subuh. Wa yanam as-sadis liyaqumus lis-subhi binasyat. Tidur 1/6 pula supaya apa? Boleh bangkit sembahyang subuh dengan bersemangat, binasyat, dengan rajin bersemangat. Maknanya dah bangkit sembahyang tahajud, tidur balik sat. Supaya apa? Hari subuh
tenaga baliklah. Ha, kita bersemangat bertenaga balik. Ha, itu cara bangkit sembahyang malam. Kalau kita ni ini pembahagian cara orang nak bangkit sembahyang malam lah. Ataupun cara Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i membahagikan kepada tiga. Sepertiga awal untuk ilmu, sepertiga kedua untuk ibadah, sepertiga yang ketiga tidak. Ha, itu cara penuntut ilmu pun boleh lah. Ha, dia kalau tidak, habis tu. Ha, maka boleh tiru masing-masing lah. Yang penting menghidupkan malam. Ha, Imam Syafi'i awal dengan ilmu dulu. Dia hidupkan malam dengan ilmu dia. Lepas tu tengah-tengah lagi, sampai pukul ni lagi, baru dia dia maya ibadah. Kemudian baru dia rehat. Boleh lah macam mana pun. Ha, yang penting kita buat tu ya. Yang tak tak bagus tak buat apa langsung. Hak tu tak boleh. Buat. Ikan tu lagi. Hak tu ikan tu kan. Hak tak buat langsung alright lah kan. Hang buat aku tak boleh buat apa hang buat lah kan. Ni nyalahkan orang buat pula. Dia hak jenis komen ni dia suka komen dia. Dia tak buat apa. Macam tu lah. Koman-koman kita buat sebelum tidur. Witir tu lah buat sebab antara witir dengan dengan rawatib, witir ni afdal lagi. Kalau koman-koman, buatlah satu rakaat sebelum nak tidur tu, atas katil pun boleh. Yang penting katilnya suci. Bersih tilamnya. Kan? Sebelah katil pun tak apalah, teruk kan. Atas katil ni tengah. Tapi kok lah malas sangat kan. Duduk sebelah katil, malas nak malas nak berdiri, duduk. Koman-koman buat. Yang penting bila ada istiqamah, walaupun dengan cara yang paling dhaif, yang penting bila istiqamah, lama-lama benda tu kita akan malu sendirilah. Aku ni sampai bila nak sembahyang duduk? Dia akan mai benda tu. Sebab apa? Bila kita sembahyang, bila kita buat, maknanya hati kita akan berubah. Dia akan semakin baik sebenarnya. Walaupun kita mula dengan yang paling buruk, tapi bila kita duk buat, dia akan ubah hati kita lama-lama kita duk. Takkan macam ni je. Macam dulu kita tak orang kalau tak mengaji, sampai bila-bila pun kita duk perangai orang jahil tak mengaji. Tapi bila kita mula mengaji, walaupun kita tak beramal lagi, duk dengar, duk tang-tang-tang-tang-tang tiap-tiap hari, duk kena ketuk-ketuk kepala, lama-lama kita ada rasa, kesedaran aku ni teruk juga. Kita mula bertafakur. Itu pun satu ibadah dah, tafakur kan. Ataupun bangkit dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Tu pun okey dah lah. Okay. Kan? Bangkit pukul 5:30 ke pukul 5 sejam atau setengah jam tu, buat dulu dua rakaat. Bangkit terkencing malam tengah malam pun, kalau boleh buatlah dua rakaat tu tidak leh. Abi, kemudian dia kata wassalatu duha. Salat duha ni boleh ni ambil lah seorang satu. Saya buat 10. Ada 10 lebih bagi ya apa-apa. Nak satu, nak baca. Ni baca sikit jelah noh. Ini kawan-kawan di Ribat ni dia buat ringkasan dalam bahasa Arab muka surat 4 sekali tengok ah. Nak baca tu. Yang terjemah risalah ni disusun oleh pelajar Ribat Tarim. Nama dia Muhammad Ashraf Wajdi bin Muhammad Zamri. Dia orang Kedah. Dia baru balik baru-baru ni. Dia umur berapa belah baru tak? Dia umur belah-belah ni. Dia belah muda lagi. 18-18 tu kot. Dia dulu anak murid Ustaz Zul juga. Ustaz Zul Baitul Qura. Ustaz Zul Baitul Qura. Bagus dah dia bagus. Geng-geng Baitul Qura ni semua bagus-bagus. Salah seorang dia dah Ashraf Wajdi. Saya duduk sana dia rajin lah duduk ikut. Dia rajin duduk minta belajar silat lah apa lah dia. Lepas tu Husin Tahir Al-Haddad ni satu orang budak sekelas dengan dia. Kawan dia lah. Depa himpunkan fawaid ni, beza antara duha dan isyrak. Kemudian diterjemah ni bahasa Melayu ni Muhammad Syahir bin Syahbudin Al-Azhari ni. Ni saya tak kenal ni. Dia ikut. Ni dia duk ngaji dengan duk ikut Syekh Toha lah ni. Jadi dia kenal lah dengan budak-budak Ribat apa. Dia minta hak bahasa Arab tu, kemudian dia tolong buat balik bahasa Melayu. Jadi dah ada bahasa Melayu, saya print lah bagi. Dia mudah dah you boleh baca anak ya. Tu Darul Hadis. Selangor. Ya.
Dia rajin kan terjemah ni, eh? Ustaz Muhammad Syahir ni Al-Azhari. Dia rajin. Ha, dia. Dia perajin, dia perajin, dia perajin. Ha, baguslah ada ada orang yang jenis nak mempermudahkan ni. Ha. Jadi ini asalnya fawaid himpunan apa nama tak kahwin ni? Kahwin lah. Kahwin lah. Dia ada komen dalam video. Ustaz tak kahwin. Lah ni duduk Selangor ah. Selangor. Oh. Okay. Tak pernah jumpa ni. Tapi duk adalah duk tengok dia komen-komen dalam grup, dalam grup WhatsApp. Ada masuk join satu grup tu, grup apa tu tu? Jenis geng-geng bahan-bahan ilmu jugalah. Ha, dia ada lah. Geng yang nak masyarakat tu banyak lah. Amiruddin pun ada lah tu. Mu'ih pun ada kat tu. Tapi Mu'ih tak nak bunyi. Ustaz hak, hak Kelantan tu pun ada apa nama. Hak rajin jawab Abu pun. Usama. Ha, pun ada kat lah tu. Dia pun add masuk dia lah tu. Itu mula-mula tu dia rajin kat menjawab jawab soalan. Lepas tu lah. Tak tahu dia angkut dia tengok ramai orang lalu. Itu lah. Ah ha, dia rajin ya. Masya Allah dia rajin lah. Dia cari kita-kita. Ha, ceria. Dia dengar Ustaz Arif tu. Betul lah. Oh. Ya, sezaman lah. Seumur ni. Ha, ni perbezaan solat isyrak dan solat duha. Ha, ni lah. Ya. Boleh tengok baca ni. Kalau tak cerita, faham tak? Mudah ya. Ha, sikit-sikit lah sebintas yang yang mula awal-awal ni, yang belakang tu, yang belakang tu surah-surah tak apa. Okey, hak hak muka pertama ni baik solat solat isyrak dengan solat duha ni ada beza ke tak ada beza? Khilaf pendapat. Hak sebelah kiri tu dia kata dua rakaat isyrak ini adalah berbeza solat duha. Ini pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata isyrak lain, duha lain. Adapun Imam Romli dia kata sama isyrak tu duha lah. Duha tu isyrak lah. Ha. Main sunat duha maknanya dia main sunat isyrak lah. Main sunat isyrak maknanya main sunat duha. Nak sebut apa-apa tak apa. Benda yang sama. Ha. Ini pendapat pandangan Ibn Abbas. Kemudian kalau kita... Ha? Maksud? Hak tu juga lah. Kalau dia duha isyrak lah. Kalau ikut Imam Romli lah. Tapi kalau ikut Syekh Ibn Hajar, tak. Dia main sunat duha, main duha. Sekejap dia buat main yang isyrak, isyrak. Sekarang kita ikut siapa? Itu je, kan? Ha, ikut siapa? Itu je lah. Tapi sekarang kalau kita ikut Syekh Ramli yang kata isyrak atau duha. Ha? Nah, nak sebut dua-dua. Ha, tak apa, tak ada masalah. Benda yang sama. Sebut dua pun tak apa. Kemudian setelah tu semua nak menceritakan ikut yang mengatakan berbeza. Hak atas tu saja ada cerita khilaf. Kemudian hak setelah tu semua ada cerita yang ikut pandangan yang kata isyrak tak sama dengan duha. Apa yang tak sama? Okey, pertama. Pertama dia kata kalau isyrak hanya boleh dua rakaat. Ha, tengok dalam kotak kan. Isyrak boleh dua rakaat. Cuma Imam Ash-Shubra Mulisi dia kata kalau nak buat lebih dua rakaat pun boleh dia tak? Jika berniat lebih dari dua rakaat juga terhasil solat isyrak tersebut. Ini pendapat Imam Ali Syekh Ali Shubra Mulis. Dia kata boleh. Tapi yang kuatnya isyrak hanya dua. Tak boleh lebih. Nanti itu ada waktu dia. Ada waktu dia di bawah sebut. Kemudian kalau kalau sudah duha minima dua rakaat, paling afdal 8 rakaat. Dan paling banyak 12 rakaat khilaf. Ini pandangan Syekh Zakaria di dalam kitab Ar-Raudhah. Pendapat Syekh Romli, Imam Bafadhal, dia sampai 8. Tak boleh lebih. Jadi, orang kita nak buat, buatlah 8. Kalau nak buat sampai 12, itu pendapat Syekh Zakaria. Boleh? Boleh? Sama. Mazhab Hanafi 6. Paling banyak adalah 6. Kemudian waktu dia. Waktu isyrak ada waktu mula dia ada tiga pandangan yang berkhilaf. Pandangan pertama dia kata tinggi satu tombak. Maknanya lebih kurang 4 darjah. Ha, dia kata setinggi tombak-tombak di sisi Arab 7 hasta. Ha? Ha, 16 minit. Ha, pandangan Syekh Ibn Hajar dalam Tufah dan juga Umairah Hasyah Fatawa Ibn Hamid
kata panjang tombak, iaitu qadar 4 darjah. 4 darjah bersamaan 16 minit, sebab 1 darjah bersamaan 4 minit. 4 darjah tu lah kan, darjah bulatan, bulatan ni, bulatan apa, bulatan falak ni. 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah, semua satu bulatan ada 360 darjah, betul tak? Separuh 90 kan. Ha, jadi daripada hujung sana sampai hujung sana ada 90, bahagi, bagi-bagi ya. Jadi satu darjah dia naik banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Satu darjah matahari nak naik tu mengambil masa 4 minit. 4 darjah 16 minit. Ha, maknanya masuk solat isyrak itu sama dengan duha lah. 16 minit. Pandangan yang kedua, pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, setengah tombak. Ha, setengah tombak ini juga disebut dalam kitab Al-Bidayah, kitab Imam Ghazali juga. Tinggi matahari kadar setengah tombak, dia kata. Dan ini yang dipegang oleh Salafus Salih, sebab kebanyakannya ikut pandangan Imam Al-Ghazali. Dia kalau kebanyakan Salaf Salih pakai, maka kita boleh ikut. Sebab apa? Sebab mereka ni ada satu pan, selain daripada mereka tengok ulama' zahir, kebanyakan tengok kekuatan dalil pada zagi zahir. Mereka melihat pada pada cahaya dia tu kan, cahaya ilmiah dia tu, dia nampak hak mana yang lebih kuat. Pandangan yang ketiga, pandangan Ibnu Hajar di dalam Syarah Asy-Syama'il bagi Ibnu Mufaddal Al-Wasiti Al-Yamani, waktu dia dengan terbit matahari sekalipun tak tinggi. Ini juga pandangan Imam Al-Bajuri. Ha, ini dalam kitab Bajuri juga dia berpegang dengan pendapat ni. Matahari naik, isyrak. Matahari naik, isyrak. Bahagi dengan 16. 16 bahagi 2, 8, 16. Ha, 8 minit lah. Ha, lebih kurang. Matahari naik 8 minit, isyrak lah. Boleh mayang sunat isyrak. Ha, tapi selalu kita duk pakai dekat 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 tenek-tenek tu apa, 16 minit kan. Kan lebih-lebih lah. Lebih. Dia kira lebih sikit kan. Hak isyrak yang yang ada dekat jam-jam. Ha, jam masa tu. Dia kira lebih sikit kan. 20 minit lebih kurang, betul tak? Ha, 20 minit lebih kurang. Itu ihtiyat sajalah. Mungkin nak ambil yang cermat-cermat lah. Tak ada masalah lah. Kalau jadi asalnya apa, 16 minit. Satu pendapat. Yang pendapat kedua 8 minit. Ha, pendapat yang lagi satu lebih, lebih, lebih awal lagi. Naik matahari, naik sikit saja. Ha, kira masuk isyrak, boleh mayang sunat isyrak. Ha. Begitu juga di dalam waktu duha. Waktu duha juga ada khilaf. Katanya masuk bermula sekadar tombak takriban lah. Berkata ashab kami Syafi'i, waktu duha bermula daripada terbit matahari dan disunatkan melewat dia sehingga matahari naik. Jadi asalnya dalam waktu duha ni satu tombak juga, lebih kurang lah. Tapi ada sebahagian ashab kata mula dia apa? Dengan naik matahari. Ha, jadi sama dengan pandangan nak lebih kurang hak nombor tiga dengan sunat isyrak ni. Ada juga pandangan menyebut waktu duha mula dengan terbit, habis subuh. Waktu duha. Ha, syuruk naik matahari. Syuruk tu isyrak. Ha. Dan tidak termasuk waktu yang makruh solat kerana telah diiringi dengan waktu yang terdahulu. Ha, dia tak, dia kalau ikut pendapat yang ni tak ada waktu makruh solat waktu tu. Ha, jadi habis mayang subuh, mayang duha. Ha, ini pendapat yang 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 lain daripada yang kita pakai muktamad. Muktamadnya selalu pakai satu tombak. Ha, naik matahari, terbit matahari. Ha, habis subuh lah kita kan. Habis subuh, duha, itu pendapat. Sama dengan isyrak, pendapat yang ketiga. Nak lebih kurang. Ini waktu masuk. Jadi masing-masing ada, masing-masing ada yang kata isyrak dan duha masuk dia sama-sama satu tombak. Ada juga pendapat yang kata isyrak dan duha masuk dengan terbit matahari. Ada juga pendapat hanya pada isyrak saja setengah tombak. Dia ada tiga pendapat. Mana-mana nak pakai, kita yang afdalnya melewatkan sehingga matahari naik. Atau duha pun tunggu matahari naik tinggi sikit lah. Ha. Ha, kan? Ha. Jadi duha ni boleh mayang lajak sikit lah kan. Sunatnya lewat-lewat sikit lah duha ni, naik tinggi sikit. Waktu akhir, waktu akhir pun ada khilaf juga. Kalau bagi isyrak, waktu akhir ini adalah setelah tamat waktu syuruk matahari dan naik
matahari tinggi namun tidaklah sampai waktu zawal. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Bujairimi, Al-Khatib, Hasyiah Fathul Mu'in dan juga disebut oleh Al-Alamah Ibn Khudair. Dia naik tinggi sikit, habis isyrak, habis waktu sunat isyrak, tapi bukan sampai zuhur dah. Nombor dua, pendapat yang kedua sama dengan duha. Maknanya habis duha, habislah isyrak. Maknanya masuk zuhur, waktu zawal. Ini pendapat kemungkinan katanya pandangan Abdul Hamid ni, Fathul Abdul Hamid yang tadi. Waktu akhir berakhir yang ketiga, pandangan yang ketiga ini dengan perpisahan yang panjang dari segi uruf. Ada juga ihtimal pandangan ini pandangan Syekh Abdul Hamid juga. Mana perpisahan panjang, lama. Lepas masuk isyrak tu lama. Tu lama sangat dah ni. Habis. Begitu je. Dia waktu isyrak ni tak panjang, sikit je. Dan ada pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang dipegang oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Dia sampai dua tombak. Sampai dua tombak. Satu tombak 16, 16, 16 lah. 32. 32, setengah jam setelah setelah naik matahari habis. Habis waktu isyrak. Habis waktu isyrak. Jadi ada khilaf lah. Nak pakai mana? Pakailah kalau nak buat mana untuk apa? panjang lah sampai dia naik, cuma tak sampai zawal lah. Cuma hak panjang sampai dua tu dia sama dengan duha. Habis duha, habis isyrak, masuk zuhur. Sebab waktu zuhur dia kata berakhir dengan gelincir matahari ataupun dipanggil istiwa. Bila masuk zuhur, istiwa, gelincir, habislah waktu duha. Ikut pandangan yang kedua sama dengan zuhur, duha dengan isyrak ni sama. Habis dia. Ni paling panjang lah. Ni paling panjang. Base. Kemudian ada lagi lah khilaf di antara nombor lima tu. Beza duha. Duha ni sunat buat di masjid. Isyrak sunat buat di rumah. Kecuali kalau dia nak menghidupkan masjid lah. Kalau tak, sunat buat di rumah. Duha afdalnya buat di masjid. Dan juga duha ni sunat melewatkan sampai 1/4 siang berdasarkan hadis kata surat sunat awabin ketika mana matahari panas matahari mula naik tinggi. Tu sampai 1/4 lah kita kata kan. Tapi isyrak sunat terus dibuat ketika terbit masuk matahari tanpa melewatkannya sebagai keluar dari khilaf seperti yang disebut sebelum ini. Waktunya tamat dengan panjang pada uruf. Jadi isyrak ni sebab ada khilaf pada habis waktu dia, ada yang kata habis awal, ada kata habis lewat. Jadi sunat isyrak ni kalau dah masuk kita cepat-cepat buat. Adapun duha sunat tangguh dulu sampai 1/4 siang. Kemudian yang terakhir masalah sahajalah. Dia kata kalau bertembung fadilat melewatkan sunat duha dengan fadilat menunaikan kat masjid, hak mana kita nak buat dulu? Macam mana maksud dia ni? Okey, maksud dia macam ni, macam dia kena pergi kerja. Dia kata aku sembahyang duha sunat buat lewat dan sunat di masjid. Dua lah. Dua sunat, satu lewat, satu masjid. Kalau boleh dua-dua eloklah. Tapi dia hanya boleh salah satu. Dia kata aku la dia sembahyang subuh, dia tunggu isyrak, dia tunggu waktu duha. Lepas tu dia kata aku ni kalau sembahyang duha la ni bolehlah sembahyang kat masjid. Kalau aku sembahyang awal, aku boleh sembahyang di masjid. Maknanya dapat satu fadilat aja sembahyang di masjid, tapi tak dapat fadilat melewatkan. Kalau aku nak lewatkan, aku nak sembahyang satgi sampai matahari naik tinggi, aku nak kena masuk kerja dah. Tak boleh sembahyang kat masjid, aku sembahyang kat kerja. Jadi hak mana perlu dia pilih, nak duha di masjid ke ataupun dia buat duha di tempat kerja dah? Katanya duha di tempat kerja lah. Sebab apa? Sebab sebab dia kata apa? Fadilat ini berkaitan dengan waktu yang lebih utama meraihkannya daripada fadilat yang berkaitan dengan masjid. Gitu. Kemudian itulah surah-surah apa yang nak baca. Ini mudah lah baca. Macam apa tu? Macam neri tu boleh kan? Macam neri. Kemudian dia ada bagi doa lah. Last sekali tu doa lah. Doa antara doa setelah sembahyang solat tu. Inna Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka. Tu sembahyang sunat duha lah. Ini boleh sebut mana-mana aje lah. Peace.
Ha, dia sebut kan saya nak isyrak. Dia kalau ikut pendapat Imam Romli sama duha dengan isyrak. Ikut kita siapa? Ikut siapa? Sama kalau kalau ikut. Ha. Wala.